Sahabat sehat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Yana Yanti Suleman SH hadir dan membuka seminar dan rapat kerja daerah Ikatan Apoteker Indonesia IAI Gorontalo Sabtu 18 Juni 2022 di Hotel Grand Key Kota Gorontalo. Kadinkes Dr. Yana memberikan sambutan mengatakan bahwa saat ini tantangan dihadapi sektor kesehatan adalah pandemi COVID yang telah melanda dunia, Indonesia hingga Provinsi Gorontalo. Kadinkes juga memberikan apresiasi kepada profesi apoteker yang melaksanakan kegiatan ini sebagai upaya mencari solusi dan inovasi menghadapi tantangan di bidang kesehatan. Di samping itu, Kadinkes juga mengimbau Ikatan Apoteker Indonesia senantiasa berkomitmen menjaga kualitas dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dengan mengedepankan profesionalisme dan etika profesi serta menggalang persatuan dan kerjasama yang baik dan meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Kami tentunya dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi pekerjaan daripada Bapak Ibu Apoteker. Tanpa apoteker tentunya sesuatu tidak berjalan dengan semestinya, tentunya ketika ada regulasi yang tidak dipatuhi ataupun diikuti. Maka itu kami sangat mengapresiasi pada hari ini IAI Provinsi Gorontalo melaksanakan seminar yang tentunya satu, ketika ada sesuatu yang belum dilaksanakan, kita laksanakan. Ketika ada sesuatu yang sudah dilaksanakan namun masih perlu dikoreksi, kita koreksi bersama. Bahkan yang sangat kami berharap ada inovasi. Jadi insya Allah sekali lagi ada inovasi dari teman-teman apoteker. Jadi keluar dari ruangan ini masing-masing tentunya dari kabupaten kota punya inovasi masing-masing bagaimana tantangan-tantangan yang disebutkan tadi kemudian diminimalisir bahkan yang dihilangkan. Pada kesempatan itu diserahkan berbagai penghargaan kepada apotek yang rutin dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor pada aplikasi SipNap dan permainan yang menarik dengan door prize dari sponsor kegiatan.